Kontrak Egy Maulana Fikri atau Egy MV bersama Lexia Gedance akan berakhir bulan depan, tepatnya pada 30 Juni 2021. Meski demikian, kontrak Egy MV bersama Lexia Gedance bisa saja mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Dikutip kabarbonten.com dari akun Twitter @indotransfer, belum ada tanda-tanda apakah kontrak Egy MV bersama Lexia Gedance diperpanjang atau tidak. Para netizen yang mengomentari postingan tersebut, banyak yang menyarankan agar Egy MV berkiprah di Asia untuk mencari jam terbang. Hal hampir senada disampaikan netizen lainnya dengan mencontohkan kiprah Asnawi Mangku Alam di Kaleg YouTube bersama Angsan Greeners. Begitu juga menurut @rfly21, bahwa waktunya bagi Egy MV kembali ke Asia dengan opsi ke Liga Jepang atau Liga Korea Selatan. Sementara itu, akun Instagram Lexia Gedance yang memposting foto Egy MV tengah berlatih diserang netizen Indonesia. Dari foto yang diposting, nampak Egy MV sedang melakukan juggling dalam sebuah sesi latihan pada 28 April 2021. Postingan tersebut menjadi ajang para netizen Indonesia untuk menekan Lexia Gedance yang lebih banyak memajang Egy MV di medsos ketimbang memainkannya. Di foto doang, dimainkan kagak, tulis akun Instagram @theyams. Hampir rata-rata para netizen kecewa dengan Egy MV yang jarang dimainkan dan hanya dipajang saja untuk pansos.